Hai teman-teman, aku Novia dari Storia. Kalian pernah dengar rumah si Pitung di Marunda nggak? Kali ini aku mau cerita nih tentang tokoh di balik rumah si Pitung yang ada di buku ini. Dengerin yuk. Tentu tokoh utama dari cerita ini ya si Pitung. Jadi sekitar abad 18 di pinggiran Batavia hidup seorang pemuda yang bernama si Pitung. Kenalan yuk. Halo, namaku Pitung. Aku dikenal sebagai jagoan dari Betawi karena aku berani melawan penguasa Belanda dan membela orang-orang lemah. Wah, ternyata Pitung memang pantas mendapatkan nama jagoan ya. Memangnya gimana sih caranya Pitung melawan penguasa Belanda? Ternyata dia mengambil harta para tuan Belanda untuk membagikannya loh kepada warga yang membutuhkan. Betul sekali. Itulah kenapa aku disebut sebagai Robin Hood dari Betawi. Hahaha. Wow, ternyata Pitung juga dikenal sebagai Robin Hood dari Betawi. Aku kasih tahu ya. Jadi, Pitung ini juga jago silat dan pandai mengaji loh. Bahkan konon menurut mitosnya, Pitung juga sakti karena dia kebal terhadap peluru. Tapi Pitung tidak sendirian dalam beraksi. Pitung punya seorang sahabat bernama Jiih yang selalu berada di sisinya. Mereka saling melindungi satu sama lain saat beraksi. Tapi saat sedang tidak beraksi, Pitung sering loh mampir ke rumah Aisyah. Itu seorang gadis desa berparas manis yang saat itu menjadi calon tunangannya. Wah, tapi ada loh yang gak suka sama kebahagiaan Pitung dan Aisyah. Dia berusaha memisahkan bahkan menghancurkan kedua pasangan ini. Ini dia nih orang yang ingin menghancurkan bahkan rusak kebahagiaan Pitung dan Aisyah. Namanya Tuan Demang. Akulah Tuan Demang. Sebagai tuan tanah di wilayah ini, aku tidak suka dengan si Pitung yang sering berulah dan membuat bisnisku rugi. Aku akan menangkap si Pitung dan menjadikan Aisyah istriku. Akan aku utus para jagoan lain untuk menangkap Pitung. Wah, bagaimana ya nasib si Pitung yang dikejar-kejar oleh Tuan Demang? Tapi ternyata Pitung tidak hanya dikejar oleh Tuan Demang loh. Ada seorang kepala kepolisian bernama Heine yang kepengen banget nih juga menangkap si Pitung. Pitung sudah berkali-kali lolos dari kejaran polisi. Kali ini aku harus berhasil menangkap si Pitung karena dia sudah banyak merugikan warga Belanda. Awas kau Pitung, kau akan aku tangkap, ujar Heine. Wah, gimana ya kira-kira nasibnya si Pitung yang dikejar-kejar oleh kedua pasukan ini? Apakah Pitung berhasil tertangkap atau Pitung lolos dari kejaran kedua pasukan ini? Aku jadi deg-degan nih. Pengejaran terus dilakukan oleh pasukan ini dan Tuan Demang. Beberapa kali Pitung berhasil lolos dari kejaran mereka. Nah, tempat persembunyiannya Pitung yang tadi aku ceritain di awal yaitu di rumah Marunda. Pada masanya, tempat itu memang sulit dijangkau. Tapi malangnya, suatu hari Ji'i sudah tertangkap lebih dulu. Ketika ditangkap, Ji'i dipaksa untuk memberitahu keberadaan Pitung bersembunyi. Hingga akhirnya, pasukan Tuan Demang dan Heine berhasil menemukan si Pitung yang sedang ada di persimpangan wilayah Tanah Abang. Tembak-menembak tidak terhindarkan. Hingga akhirnya, aku sudah terkepung di wilayah ini. Tapi aku tidak akan menyerah. Menyerah kau Pitung. Kau sudah terkepung di sini. Kau akan aku tangkap. Pitung berusaha lari dari kepungan itu. Sementara Heine panik dan menembakkan pistolnya secara sembarangan ke arah Pitung. Hingga akhirnya peluru mengenai tubuh Pitung. Pitung kehilangan kesaktiannya dan dia jatuh terkapar.
Sementara pasukan Heine dan Tuan Demang bersorak gembira pada saat itu karena berhasil melumpuhkan si Pitung jagoan dari Betawi. Hahaha, tidak sia-sia aku mencari tahu kelemahanmu Pitung. Dengan senjataku ini, kesaktianmu berhasil aku lumpuhkan, ujar Heine. Ada yang bilang kesaktiannya Pitung berhasil dilumpuhkan karena senjata dari Heine. Tapi ada juga yang bilang itu karena telur busuk yang dilemparkan kepada ke tubuh Pitung. Nah, ini dia nih rumah si Pitung yang ada di Marunda. Rumahnya masih ada loh sampai sekarang. Konon, rumah ini dulu dimiliki oleh saudagar asal Bugis bernama Haji Saipudin. Pitung dulu pernah bersembunyi di tempat ini. Pada masanya, untuk melalui tempat ini kita harus melintasi rawa-rawa dan menaiki sampan. Tapi tenang saja, saat ini kita bisa loh mampir ke rumah si Pitung tanpa perlu menaiki sampan dan melintasi rawa-rawa. Rumah si Pitung ini sekarang terbuka loh untuk umum. Bangunan ini dijadikan museum dan menyimpan koleksi budaya Betawi dan tentunya sejarah tentang si Pitung. Kamu bisa ajak teman-teman untuk mampir ke rumah bersejarah yang unik ini. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Setelah tahu kisahnya, jadi makin tertarik deh untuk mengunjungi dan melestarikan rumah si Pitung yang ada di Marunda. Nah, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.